الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم المبارد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا قدير اللهم ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على محمد وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد بسم الله الرحمن الرحيم صحيفه 9 Bismillahirrahmanirrahim Waqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu biya bi'alumi bidawrayim amin Bismillahirrahmanirrahim Fadilatu ta'alumi utawi ikiku Bab nerangake keutamaani bibinau Belajar Amal ayat Tuhan Abun Biro Ibrahim Ayat Tiga Ta'ala Menggodai Gusti Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim falawlanafaru min kulli firqatin minhum dhaifatul yadafahu fid din falawlanafaru mangkombyo mangkombyo ta padha budalen min kulli firqatin sanging saben-saben eh pandan sanging saben-saben sak pandan sak golongan minhum kang saking mukminin sapa ifatun wong kang sak pandan ya tafaqahu supaya bibinau sapa to ifatun ing dalam bab agama Gusti Allah sedawu mbok <coughs> uh, ada yang bepergian di antara kaum di antara golongan itu eh, uh, satu golongan yang memperdalam ilmu agama pada saat niku senengane pada satu yang digemari adalah berperang. Nah, berperang kemudian mencari harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di antara golongan itu manusia-manusia itu ada segolongan manusia yang memperdalam mempelajari ilmu agama. Ini, ini pentingnya ilmu agama. Kalau zaman sekarang, eh, banyak orang lalu lalang, pulang pergi ke sana kemari. Kadang ke luar negeri, ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, mencari harta Ini bisa dikatakan, ya ada di antara golongan-golongan manusia itu Ada yang bepergian, memperdalam ilmu agama nah, Tidak semuanya mengurus dirinya sendiri, mencari pekerjaan, mencari harta nah, ya Emang kadang-kadang eh, eh, Apa namanya eh, bisa menyebabkan seseorang itu ingin meniru orang yang lain, uh, Gemerlap harta benda dunia, pergi ke luar negeri misalnya, bekerja pulang terus berhasil sukses. tapi agama ini perlu dijaga. siapa yang menjaga agama? kalau tidak orang-orang uh, muslimin mukminin sendiri. toh urusan rezeki Allah sudah menanggungnya. Uh, kalau kita mengurusi agama Allah uh, maka Allah akan mengurusi keduniaan kita. Kalau orang sudah cuma mengurusi keduniaan saja, toh dunia itu belum tentu tercapai. Bahkan akhiratnya juga tidak ada karena tidak diurusi. Kita lihat orang-orang yang Meneguni agama, mengurusi agama. Mana ada orang-orang yang menekuni agama terus kehidupannya kelihatan sengsara. Saya kira tidak ada. Dimuliakan oleh Allah. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah <tuh> taala azza wa jalla. Fasalu ahla dzikri ingkung dumla ta'lamun. Fasalu mengkotakon napa sapa sira kabeh ahla dzikri en ahli pitutur tegese ahli ilmi. Ahli ilmu. Ingkung dumla mon ana sapa sira kabeh iku la ta'lamun ora ngerti sapa sira kabeh. Tanyakan kepada orang-orang yang ahli ilmu ketika engkau tidak mengetahui tidak mengerti wa amal baru anak pontai ta'i piro pro hadisi kanjeng nabi iku faqaulu mongko dawi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku salah kala mun ngambah sapa man ing dalan ya telubu kang amri sapa man halih amri sapa man fi ing dalem tarik ing ilmu salah monggo mongko monggo ka mongko ngambahake sapa Allah Gusti Allah bi iklan man tarikon ing dalan ilal jannati maring swarga barang siapa yang berjalan di jalan itu dia mencari ilmu maka Allah pada hakikatnya memperjalankan orang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sabda kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata astuni malaikat iku lata dao yaktine nyelaki sapa malaikat ajani hata ing suwiwi ne malaikat." Kli talibul ilmi mareng kang golek ilmu. ridon karo ridho bima kan barangnya asnaung kang agawe sapa talib. Malaikat malaikat meletakkan uh, apa suwi itu uh, ya suwi ini. sayap sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho kepadanya ini. Uh, kalau urusan yang seperti ini yang kau ibu kita tidak usah di apa uh, konkretkan terus oh berarti malaikat punya sayap sayapnya seperti apa ya seperti burung darah apa seperti burung raja wali tidak usah seperti itu itu uh, nih, karena uh, gambaran saja saking malaikat itu cinta atau ridho kepada orang yang mencari ilmu digambarkan dengan menaungi dengan sayapnya orang yang ridho kan seperti itu dia akan menaungi orang-orang dia ridhoi dia senang wakil anda usahakan yang sallallahu alaihi wasallam la anta dua yakti neutai oleh budalan isu sebuah siro fata ta'alama menggunjur fata ta'alamu menggunjur belajar sebuah siro bahaban yang sabab minal ilmi sangking ilmu iku khairun luwih bagus min antu sholiyah tinimbang yang terus sholat sopoh siro mi atta kelawan satu surokaat <kuh> engkau berangkat pagi-pagi untuk mencari ilmu satu bab saja itu niscaya lebih baik daripada engkau solat sunnah seratus rokaat wakbalan dahulu sebuah kanji nabi sallallahu alaihi wasallam babun utawi sa'bab minal ilmi sangking ilmu ya ta'allamu hukang bibinau ing ilmu sopo ar-rujul wong lana iku khairun lui bagus lau gedini rujul minat dunia tinimbang bang dunyo wa barang fiha kang tetep ing dalem dunyo <tuh> kaki nabi bersabda satu bab saja yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia seisinya Masya Allah nah, padahal kita mempelajari berapa bab nah, ini wakala anda usahakan nabi sallallahu alaihi wasallam utlubu golek sira kabeh muri sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisina <coughs> walau bisini lan senajan anane wong alim iku ing dalam negara Cina carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina ini jangan sampai kita salah memahaminya yang dimaksud dengan Cina di sini bukan kita harus mempelajari ilmunya orang Cina Tekotnya orang Cina, keyakinan orang Cina bukan. Yang dimaksud itu Carilah ilmu walaupun sampai jauhnya ke negeri Cina. Walaupun adanya orang alim itu adanya di negeri yang jauh, sejauh e, negeri Cina. Karena pada saat itu yang dikenal orang Islam pada waktu itu, e, negeri yang terjauh pada waktu itu adalah Cina. Maka sebutan untuk Goyah, Goyah itu apa inti? E, Bahasa Jawa ini, Ngepol nih lah. Negeri yang jauh itu adalah Cina. Maka kejarlah ilmu walaupun jauh. Walaupun adanya orang alim itu ada di negeri yang sangat jauh yang pada waktu itu digambarkan yang jauh itu adalah Cina. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi utai golek ilmu iku faridatun fardhu banget. Alaku kulli muslimin ing saben-saben wong Islam. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu utai ilmu iku khazainun piro-piro gedhong. Man fatihuha kang iku as-sualu Ala eling-eling fasalu mengko takono sira kabeh fa innahu manggo seni klakuan iku yujaru diganjar fihi ing dalem soal sofarbaatun wong papat ah, as rupane wong kang takon wal 'alimu lan wong kang alim wal ulan lan wong kang ngrungu <coughs> wal muhibbu lan wong kang demen lahum maring wong telu Sail, alim, mustami Ilmu itu bagaikan gedung, bagikan bangunan. Nah kuncinya itu adalah bertanya. Uh, karena di dalam bertanya itu ada empat orang yang diberi pahala oleh Allah. Satu orang yang bertanya, yang kedua orang yang alim yang menjelaskan pertanyaan tersebut, yang ketiga adalah uh, orang yang mendengarkannya. Yang selain juga yang bertanya mungkin ada yang mendengarkan juga yang lain. Kemudian yang keempat adalah orang yang uh, menyukainya tentang soal dan ilmu tersebut. Uh, begitu juga uh, soal ini juga menandakan orang itu sudah uh, setengah paham atau dua per tiga paham. Orang bertanya itu menandakan dia sudah mengerti tapi kurang sempurna. Nah, kalau anak -an disuruh bertanya, mari silakan bertanya diam aja. Ini ada eh dua pengertian dia diamnya itu tidak ngerti sama sekali apa diamnya sudah faham ini nah, kalau bertanya itu berarti hampir faham tapi kurang sempurna maka kalau ada anak yang bertanya beri apresiasi itu bagus berarti sudah nyantol sudah ada respon sudah masuk yang disampaikan wakil ndak usah nabi sallallahu alaihi wasallam Apa yang sebab jahil? ala jahli ngatasi bodoni jahil walalil alim bilan rasa yuk jauh ketidu ngalim apa ya sekutai yang temeneng sopung alim ala ilmi ngatasi ilmu alim <tuh> nabi juga bersabda tidak bagus tidak eh, prayoga tidak siogianya lah untuk orang-orang yang bodoh yang tidak berilmu <tuh> untuk diam rela menerima kebodohannya nah, begitu juga dengan orang yang alim dia e, tidak atau Uh, merela diam dengan keilmuannya tanpa ingin uh, mengajari orang yang belum uh, tahu uh, maka di sini harus ada uh, proaktif harus ada usaha yang tidak ngerti harus mencari orang yang ngerti uh, untuk mencari ilmunya orang-orang uh, yang uh, ngerti juga begitu harus saling menjemput bola jangan nepo istilahnya itu jaga nih <tuneet> yang alim diam kalau Enggak ada kesini sini tidak akan saya ajarkan ilmu enggak. harus saling mencari harus saling mencari harus ada usaha yang bodoh apalagi jangan diam dengan kebodohannya bab hadis abi dari dalam hadis abi dari rasulullah huduru majlis alimin utawi teko ing dalam majlis sewong alim juga utama min solat alfi ngatin tini solat sewu rokaat wa ayat alfi al lan ngendangi sewu wong kang loro wa syuhudi alfi janazah sewu jenazah hadir di majelis ilmu di majelisnya orang alim yang menyampaikan ilmunya itu lebih baik daripada sholat sunnah seribu rakaat Masya Allah kapan kita sholat sunnah seribu rakaat dan lebih baik juga daripada menyambangi orang yang sakit seribu orang sakit kemudian lebih baik juga daripada menghadiri Mentakziah, seribu jenazah. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita hadir, takziah di orang yang uh, kesrifan, yang meninggal dunia itu uh, akan mendapatkan satu kirot, kirotun, ketika kita sampai di sholatnya saja, ketika kita bisa mengantarkan sampai ke dalam uh, ke pemakamannya. Itu nabi bersabda, "Dia mendapatkan dua kirot, uh, pahalanya." kirat niku napa ya Rasulullah kirat itu adalah uh, mitlu jabal Uhudin seperti Sepadani uh, sepadane atau semisalnya gunung Uhud besarnya jadi kalau dua kirat dua gunung Uhud wah ini seribu seribu mentaksiah uh, seribu jenazah fakila mengkoti ucapake diatur kaya apa ya Rasulullah ya Rasulullah min qiraatil Quran Puno to puno poto, lewe utama ketimbang Quran. Fakallah menggodaus sebab kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahal yang faulan orang manfaati orang bisa manfaat apa Al Quran, nu Quran, ilah bil ilmi gak ilmu. Nopo menghadiri majlis orang alim mencari ilmu ni lebih utama pisan, lebih utama juga daripada membaca Al Quran ya Rasulullah. Kanji Nabi menjawab, membaca Quran pun itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali juga harus dengan ilmu disinilah pentingnya ilmu itu waqala ndawu sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam manungsa sapane wong iku jahat lamun teko iku jahat ulama teko iman opal mautu pati wa wa hal utaimane kuat lubu golek iso man al ilma ilmu liyah ya urip bi ilmu opo al islamu islam wa bainahu mangkego antara iman wa baina antara nabi fil jannati ing dalam swarga Taruh jatuh untuk kacak derajat wakil yang suci orang yang ketika meninggal dunia pada saat itu dia masih dalam keadaan mencari ilmu. Tujuannya agar Islam ini bisa hidup dengan ilmu itu, maka orang itu akan mendapatkan derajat besok di surga, dia akan menjadi uh, mendapatkan tempat yang antara tempat itu dengan tempatnya para nabi-nabi hanya uh, apa istilahnya? Hanya terpaut satu derajat. boso Jawanya katek satu derajat. Amin. Nah, maka niatkanlah ya sepanjang hidup kita uh, Kita niati untuk mencari ilmu Sebagaimana uh, Nabi Muhammad SAW Sepanjang hidupnya dia diniati untuk mencari ilmu Nabi itu selama hidupnya Selama hidupnya uh, Selama Mendakwahkan agama Islam itu diniati mencari ilmu Selama 23 tahun hmm. Kalau saya terperinci ya 22 tahun 2 bulan 22 hari Ya kalau dibulatkan Sekarang kan eh uh, usum pembulatan itu 23 tahun Nabi terus mencari ilmu selain terus bersama-sama dengan itu juga berdakwah mendakwahkan agama tauhid nyuwijeki mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala 23 tahun siapa gurunya langsung gurunya kiyainya dalam malaikat jibril alaihi salam wa amal atharu anabun utai bira sesuhabat artinya perkataan para sahabat iku fangkola menggodau sahabat abbas sahabat ibnu abbas radhiyallahu anhu ma radhiya mugong ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abdullah lan Abbas dalil tu dadi inna sapa ingsun taliban hale wong kang golek ilmu Fa'azastu azastu mugo dadi mulya sapa ingsun matluban hale wong kang ilmu ne sahabat ibnu abbas ini berkata aku menjadi hina pada saat mencari ilmu menjadi hina itu artinya bisa soro rekoso susah dan sebagainya tapi akhirnya karena sudah punya ilmu menjadi mulia karena sudah punya ilmu kan dicari orang dimuliakan oleh orang yang sekali lagi walaupun itu bukan kita niati untuk mencari kemuliaan tapi ilmu sudah prabowo nya ilmu memang eh, bersama dengan kemuliaan itu dan saatlah salah satunya al sahabat ibnu abbas mengapa sahabat ibnu abbas seperti itu sampai diberikan juluan ulama us sohabah ulamanya sahabat itu adalah sahabat ibnu abbas ya karena <tuh> sahabat so, ibnu abbas pernah didoakan oleh nabi ketika itu <tuh> nabi pernah mendoakan allahumma faqihu fiddin ya allah fahamkanlah ibnu abbas ini tentang agama allahumma faqihu fiddin <tuh> kalau kita berdoa ya bisa kita tirukan itu Allahumma mafaqihna wa'alimna hikmata wa ta'wila al-Qur'an mudah-mudahan diberi kefahaman tentang keagamaan ini Waka dalikan kau menggondol kau lihat ibnu Abbas dausnya ibnu Abbas lola daus apa ibnu Abi mulaika sahabat ibnu Abi mulaika Rahimahullah maka roh itu rani ngali sabang sun misal ibnu Abbas eng pada nih sahabat ibnu Abbas ini roh itu nengali sabang sun ibnu Abbas roh itu menggondol ngali sabang sun ah sana nasi eng lueh bagus saya menungsu wajan wajai saya tidak melihat yang semisal seperti sahabat Ibu Abbas Ketika saya lihat wajahnya Wajahnya itu cerah Wajah sebaik-baik wajah manusia Ya mungkin karena banyaknya tahajud Maka wajahnya tampak manis ceria Walaupun tidak pawampan sekali Tapi dengan basuhan air wudhu Dan dengan basuhan air muka tahajud ini Wajahnya akan menjadi cerah Wa idza takallama lekane lakane guneman matur-matur ngendika pengendikan supaya Ibnu Abbas fa arabun nasi monggo iku luweh fase fase menungso ketika Ibnu Abbas ini berkata maka termasuk orang yang fase fasehnya manusia Wa idza aftal lan lakane fatwa supaya Ibnu Abbas fa aktsarun nasi monggo iku luweh agake menungso apa ni ilmu ilmuni ketika Ibnu Abbas ini memberikan uh, fatwa memberikan tausiah maka seakan-akan keluar dari mulutnya mutiara-mutiara tausiah yang seperti tidak ada habis-habisnya. Bagikan sumber air yang lalu memancarkan air yang luar biasa banyaknya. Wangkolan dawu sapa Ibnu Mubarak Ibnu Mubarak rahimahullah. Aji betunggu mun sapa ingsun. Liman kadhini wong lam yatlub kang orang golek sapa orang ora murih al ilma ing ilmu. Kaifa tad'u hal kaya apa narik ingman Apa nafsuhu nafsuniman ilama kramatin maring kamulyan sahabat Ibnu Mubarak mengatakan, "Aku heran kepada orang yang tidak mencari ilmu. Bagaimana dia mempunyai cita-cita ingin mendapatkan kemuliaan sementara dia tidak mau mencari ilmu?" Aqwalan hukama sebagian berwa'al hikmah. Ini setul ingsun. Ikula arhamu ora welas sapa ingsun. Rijalan ing pira-pira wong lanang karohmati kaya walas ingsun li maring wong suwici li ahadi maring salah suci ni wong lanang luru rojulen rupane wong lanang ya tulu buka amri sebo rojul al ilma ing ilmu walaya rafaham sebo rojul lan wong lanang ya fahamu kang faham sebo rojul al ilma wala walaya bulan ora faham walau orang golek sebo rojul ikman. Sebagian alihimah, ulama ahli mengatakan, aku tidak me welas, tidak apa istilahnya, tidak belas kasihan kepada orang-orang seperti aku belas kasihanku senangku kepada salah satu daripada orang, apa bahasanya mesak nih, aku tidak kasihan kepada seorang seperti kasihanku kepada satu salah satu di antara dua orang yang satu orang yang mencari ilmu terus tapi tidak faham-faham. Yang kedua orang yang gampang fahaman terhadap ilmu tapi dia tidak mau mencari ilmu. Kasihan betul orang kedua ini. Yang walaupun nanti misalnya diunggulkan tentu lebih unggulan orang yang tidak faham-faham tapi terus mencari ilmu terus. Sebagainya banyak ulama-ulama yang eh, pada awalnya seperti Syekh Ibnu Hajar. Kita masih tahu Syekh Ibnu Hajar itu ceritanya. <tuh> Sulit faham akhirnya, tapi terus saja dengan e, istiqomahnya mencari ilmu. Saya ibnu ajar itu ceritanya di pesantrennya, itu e, pesantren yang hebat, orang-orangnya berhasil semua. E, tapi Syekh Ibnu ajar kebetulan oleh Allah diberikan e, akalnya pada saat itu dijadikan tidak mudah faham, jadi dia tidak naik kelas terus sampai dia usianya sudah banyak, yang lain teman-temannya sudah pada pulang kampung berjuang di kampungnya masing-masing. Syekh Ibnu Hajar uh, al-Haydami ini masih tetap di pesantrennya karena belum bisa. Yang Pada akhirnya uh, matur kepada Hadratus Syekh pada gurunya uh, untuk boyong pamit Dikatakan kamu kan belum bisa mengapa pamit. Nah, dengan kerendahan hatinya Syekh Ibnu Hajar mengatakan, "Wahai guru, aku malu di pondok di pesantren ini." semuanya berhasil berhasil tinggal aku saja yang tidak berhasil aku khawatir nanti aku akan menjatuhkan citra pesantren ini eh ternyata lulusan atau uh, eh, lulusan alumni dari pesantren ini ada yang tidak bisa ada yang tidak berilmu saya takut mempermalukan eh, engkau wahai guru atau memperlakukan pesantren ini saya tak pulang saja akhirnya ya diizini mudah-mudahan kau mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah pulang Syekh Ibnu Hajar ini belum sampai di rumah dia berhenti di sebuah dekat gua itu karena ada gerimis atau hujan gitu setelah masuk di sana ternyata gua itu apa istilahnya bocor bocor ada air yang menetes di bawah itu ada batu besar hitam nah batu itu pas tetesannya air netes tes tes dia lihat itu apa bahasa jawanya dekok kan? ya apa ya ada lubangan uh, lubangan itu luar biasa agak besar agak dalam padahal tetesan air itu <tuh> dari itu Syekh Ibnu Hajar itu berpikir ini batu ini mungkin tetesannya sudah lama sekali uh, dekoknya agak dalam ini terus dia Syekh Ibnu Hajar itu berpikir <tuh> makanya berpikir itu uh, luar biasa sama merupakan ibadah yang luar biasa dalam Islam. Tafakkuru sa'adin khairu min ibadati uh, sitina sanatim. Berfikir-fikir, tafakur di dalam keislaman ini pahalanya lebih besar dari ibadah beribadah kepada Allah bertahun-tahun lamanya sampai itu ada yang mengatakan uh, 60 uh, tahun gitu sih seperti itu sahabat uh, apa itu Syekh Ibnu Hajar berkata ini batu yang keras sekali ketetesan air padahal netesnya cuma tes tes itu bisa apa lubang seperti ini terus berpikir saya ini otak saya ini bikinan Allah Subhanahu Wa Taala buatan Allah Subhanahu Wa Taala masa sih ketetesan ilmu ketetesan hikmah dari para syekh dari para kiai para ulama dari guru saya di pondok pesantren tidak bisa masa kalah dengan batu ini Akhirnya kembali lagi nih saya Ibn Hajar tidak jadi pulang, tidak jadi boyong Akhirnya mengaji lagi istiqomah Dalam pandangannya saya faham atau tidak faham Saya akan mengaji di pesantren ini Sampai pada suatu saat saya disuruh pulang nah, Dikatakan selesai oleh guru saya Akhirnya kembali lagi ke pondoknya Kemudian belajar lagi sampai bertahun-tahun Sampai pada akhirnya dipanggil oleh gurunya hadrat Syekh Uh, Wahai Ibu Hajar kau sudah selesai. Kau sekarang harus pulang untuk menyebarkan ilmu yang akhirnya pada saat itu. Uh, Syekh Ibnu Hajar al Haytami ini termasuk salah satu orang yang, pada zaman itu, orang yang teralim pada zamannya, yaitu Syekh Ibnu Hajar. Ini <tuh> uh, yang akhirnya, uh, nama itu uh, sebenarnya namanya bukan Syekh Ibnu Hajar, tapi karena peristiwa dari mendapatkan hidayah dari membaca batu tadi itu maka dia dikatakan Syekh Ibnu Hajar Ibnu Hajar anak Iwatu sebenarnya bukan <tuh> nah, itu yang dalam madhab syafi'i Syekh Ibnu Hajar ini termasuk salah satu dari dua orang yang dalam fatwa itu jadi rujukan nah, tentu dalam madhab syafi'i itu <tuh> yang diutamakan dalam fatwa adalah uh, Syekh Syarifuddin uh, An-Nawawi Syekh Nawawi dan Syekh Uh, Imam Rofi kedua-duanya kalau milih salah satu maka Imam Rofi lah yang uh, diutamakan kemudian Imam uh, Imam Syafi Imam Nawawi kemudian Imam Rofi turun satu grid setelah itu ada Syekh Muhammad bin Ramli kemudian satunya adalah Syekh Ibn Hajar al Haitham kedua-duanya yang disepakati kedua-duanya kalau milih salah satu maka diutamakan Syekh uh, Syekh Muhammad bin Ramli kemudian baru Syekh Ibn Hajar al Haitham dalam madhab syafi'i ulama inilah menjadi perhitungan untuk rujukan nasihat-nasihatnya kaul-kaulnya untuk difatwakan kepada kaum muslimin dan muslimat uh, bismillahirrahmanirrahim waqalan dawu sopa abu darda so, sohabat abu darda radiyallahu anhu la'ana ta'allama Ketika ini utai oleh sini pimpin nahu sun masalah tanding masalah Iku ahab buluin demenake ilaya maring sun min kiami ilaya tentin bang sholat sunat sewangi. Sahabat Abu Darda mengatakan, saya mempelajari satu bab ilmu saja, satu permasalahan ilmu saja lebih menyenangkan bagiku daripada sholat semalam sholat sunat semalam suntuk. Pak Allah dah sahabat ibu Abu Darda rohidon. Al alim dia orang alim, walau tak alim ulan orang bibinau ikut syarikannya sekurang karuni fil khairing dalam kebagusan. Wasa iruna si udah sekarang yang menunggu saya gua hamajun koyo lamu atau mimik nyamuk lah koyo orang orang kebagusan itu mau jadi dalam sa iruna. Kalau ada usah abu derda kun ono sebab saya aliman dong kang alim, au muta aliman kang dibina, au mustamian dong kang rungok ke. Walau tak kuna no jono sebab saya gua robi au kang kambing bapat fatah leka menggoda gua rusak sebab berusak sir. Sahabat ibu abu derda mengatakan jadilah gak orang alim atau orang yang belajar atau orang yang mendengarkan jangan jadi orang yang keempat nah, yang selain itu maka kau akan jadi orang yang rusak waqlan daw sabato sahabat atau majelis ilmin utai majelis ilmu iku kafiru bisa ngilangake apa majelis ilmin mesti lebur dosa sabain aing pitung pula panen majlis majlis mimma jali silah wisa geng pira pemacis lahan sing buat nanti manfaatnya wakawalan daus apa umar radiyallahu anhu mautul alfi abidin utai mati ni aling ibadah ko Imil kang sholat jumman nengi sholat wangi so imi nahari kang poso yang dalam rahino ni iku ahwan luwih ringan mimma uti alim intin bang mati ni ngali alim kang ni ngali pihalali pihalali lahi kelawan berkoroh halali Allah wa haram hilan berkoro harami Allah <tuh> sahabat Umar <tuh> radhiyallahu anhu berkata matinya seribu orang alim yang kalau malam sholat tahajud semalam semalam kalau siang puasa terus itu lebih ringan daripada seorang alim ya Allah yang melihat atau mengetahui perkara-perkara halal dan haram tadi al halalu bayinun wal haramu bayinun perkara yang halal itu sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun di antara yang halal dan haram itu adalah perkara-perkara yang menyerupai seperti haram seperti halal. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang alim yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qolandau Syafi'i bin Syafi'i radhiyallahu anhu, "Talabul ilmi taqulu ilmuka afdalu utamah minan nafilad din bang laqoni sunah" Waqala Dawu sahabat Ibnu Abdil Hakam Sahabat Ibnu Abdil Hakam Rahimahullah Kuntu ono sabang ngesun iku Wainda malikin ono sani ba imam malik Syah Ibnu Abdil Hakam Angkrawu halim wajah sabang ngesun Ali ngatasi imam malik Al ilma ing ilmu Fadakhala mengam lebu Apa waktu ri waktu zuhur Pak itu mengumpul lagi sampai ke aku tuh bayang biro kitab li usul liya supaya yang tersolat sampai ke Pakola mengko dawuh sapa Malik ya iki Ibnu Abdul Hakam. Mal ladzi ora nate perkara kum takang jumenengi sapa sira ilahi maring alladzi iku bi afdhal luwih utama. Mimma dene mangsa barang kum takang ana sapa sira iku dalam alladzi. Ida sahat nalekane bener apa niat tu niat. Ketika men mendengar panggilan azan <coughs> ini uh, Ibnu Abdul Hakam sedang belajar ilmu pada Imam Malik membaca terus disimak oleh Imam Malik waktu dhuhr datang kemudian kitabnya dikumpulkan dirabikan mau salat <kutuk> Imam Malik mengatakan wahai Ibnu Abdul Agam uh, tidaklah sesuatu yang akan kau lakukan padahal itu salat itu tidak lebih baik daripada kau yang sudah engkau jalani yaitu mencari ilmu ketika niatmu uh, betul atau niatmu adalah sahih mengapa bagaimana sahih ya nanti kita akan salat sekarang mencari ilmu dulu itu lebih baik Wakil Abu Darda Rodiyallahu Anhu Sahabat Abu Darda manutai sapane wong karo alamone kota anal huduwa yang sedene dalan isuk ila talabil maring gole ilmu ikulai sauraono po ora ono apa madani jihad fakat enak monggo teman-teman sudo man dalam pendapat iman wa lan akaliman Sahabat Abu Darda mengatakan barang siapa yang uh, meyakini punya keyakinan bahwasanya berangkat pakai bagi untuk mencari ilmu itu tidak sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah maka orang itu berarti sudah uh, berkurang di dalam uh, pembicaraannya di dalam pendapatnya tidak sempurna ini beberapa <tuh> uh, Kaul uh, mulai ayat Al Quran kemudian hadis hadis Nabi hadis para sahabat kemudian makalah mengolah para ulama yang menyatakan tentang fadilatul ta'alum keutamaan belajar mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli belajar ilmu. <coughs> Jadi, kita niat belajar ilmu sampai uh, ajal menyebut kita, biar kita nanti kedatangan uh, malaikat Israel, malaikat Mut kita sedang mencari ilmu yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Uh, terima kasih, mari kita membaca. Tetap dengan doa dan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qadis tawda'adu kama angkaratu wa mazami'tu wa makatabtu wa mahafatuh fadudu ilayya indah hajati ilayya waj'alhu ilman nafi'an mubarakan fi fi dina wa dunya wal akhirah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخيرا و فمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته